masuk selaku pengacara majlis pagi ini. Cantik pantunnya ya, dia nak suruh usah senyum dulu sebelum berucap. Terima kasih. Tapi nanti jawab kemudian. Yang berbahagia, Encik Jumali Ahmad, Wakil PIDG Sekolah Kebangsaan Kemasih, guru-guru penolong tangan Wan Zuraida Ismail, penyelaras UPSR, jawatankuasa UPSR, ketua-ketua panitia, guru-guru, ibu bapa, penjaga, prihatin, anak-anak UPSR bagi tahun 2015 serta calon cemerlang UPSR Sekolah Kebangsaan Kemasih bagi tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim wa la tu'akhir. Cikgu nak tengok sekali murid cikgu ni tunjuk pandangan fokus. Nak tengok sangat. Kita dah belajar mata fokus macam mana. Kita dah belajar bertenang macam mana. Kita dah belajar sabar macam mana. Kalau kawan kita tak bersedia lagi, cuit dia, tegur dia. Kita kena berani tegur kawan kita. Dia siap goyang pipi lagi. Tengoklah mak ayah. Siap bercuit lagi. Inilah yang kami berperang setiap masa. Cuba bersedia. Anak-anak tahun 6 cuba pandang depan. Cuba pandang depan tengok muka guru besar ni. Sekolah kita besar, dewan kita pun besar. Ambil ruang yang selesa. Duduk dalam keadaan sedia. Tadi dah 5 orang guru berucap tadi. Cikgu tak apalah panggil-panggil depan, mau ayah tengok ni. Cuba tengok mata fokus sekali. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada di kemuncak program secara rasmi berlaku di sekolah kita. Ini merupakan program tahunan yang kita rancang bagi anak-anak calon UPSR setiap tahun. Cikgu rasa ke dia kena panggil naik duduk kat cikgu ini. Biar mak ayah tengok sikit. Anak dia ni tak fokus sebenarnya. Dia tidak ada rasa kudus. Tidak ada lahir rasa sentuhan nak beraksi. Ini merupakan tahun ketujuh saya berada di Sekolah Kebangsaan Kemasih menerajui sebagai guru besar di sekolah ini. Dan tahun ini merupakan UPSR kali ke-6 yang saya pimpin sepenuhnya. Cabaran kuantiti minimum C yang meningkat
tinggi. Komitmen guru sangat tinggi. Dan kesedaran individu anak-anak juga tinggi. Kita boleh nampak perbezaan tahun di mana kita mengalami grade yang rendah. Sikap anak-anak yang tak nak berubah. Keprihatinan ibu bapa semakin rendah. Dan guru-guru mula kecewa dengan kedua-duanya. Dalam 7 tahun berada di sini, jelas tahun yang ada kesepakatan yang tinggi antara guru, murid dan ibu bapa akan menghasilkan kejayaan yang sangat cemerlang. Terus terang saya beritahu, tahun ini kita bekerja sangat kuat. Yang Cik Guru Ziyati sebut tadi itu, ada perkataan gila. Cik Guru Ziyati sebut takutlah sebut tu. Sebab dia kata cikgu tak nak sebutkan doakan awak gila. Maksud yang disebut tadi adalah gila tu adalah kerja luar biasa. Belajar luar biasa. Pelibatan ibu bapa luar biasa. Dan pelibatan dan kesungguhan guru juga luar biasa. Maka akan terhasillah kejayaan yang luar biasa. Kalau kita cakap kapur, kita kata kerja gila-gila. Maksudnya kerja luar biasa. Cabaran UPSR bukan kita sahaja. Cabaran UPSR semua sekolah rendah di Malaysia. Termasuk kita sekolah kebangsaan Kemasih. Rutin kepelbagaian, kreativiti, kesungguhan kita adun pada awal tahun. Kita analisa data yang kita terima sejak anak-anak ini di tahun 5 lagi. Sejak peperiksaan pertengahan tahun 5, peperiksaan akhir tahun 5, kita buat satu ujian di awal tahun. Kemudian kita gabungkan lagi dengan judgement guru, pemerhatian guru terhadap murid. Dan ada satu lagi ujian yang dibekalkan oleh jabatan di awal tahun. Kita kembalikan, kita adakan kelima-lima elemen ini untuk kita lakukan target di peringkat sekolah kita. Bukan kita main tengok aja. Tengok muka ni, dia tengok dia boleh 5A. Tengok muka ni kerok, oh tak boleh 5A. Tidak. Kita membuat kajian analisa yang sangat kemas. Nak memastikan anak-anak ini berjaya dari awal lagi. Elemen yang kita adunkan tadi akan terhasillah retikan markah-markah yang anak-anak kita perlu dapat pada setiap ujian. Bulan 1, ujian 1 dia dapat berapa? Ujian 2 dia kena ada peningkatan berapa banyak? Ujian 3 dia kena ada peningkatan berapa banyak? Ujian pra-percubaan ada peningkatan. Ujian peperiksaan percubaan ada peningkatan. Hinggalah kemenjadiannya di peringkat UPSR sebenar. Anak-anak tahu. Mereka tahu berapa markah mereka perlu dapat. Sebab cikgu memang beritahu mereka bekerja untuk dapat markah banyak ni, bekerja untuk dapat markah banyak. Dan dalam taklimat ibu bapa juga kita sentuh bersama tentang target ini. Tahun ini merupakan tahun cabaran bagi sekolah kebangsaan Kemasih. Kenapa saya sebut sedemikian? Kerana kita nak kejayaan cemerlang UPSR mampu mengubah sekolah kita. Kejayaan yang macam mana yang kita nak? Kita berjaya. Ya, ibu bapa tanya berapa orang dapat 5A? 20 orang, 6 orang. Contoh. Yang itu yang ibu bapa tanya. Jarang ibu bapa tanya berapa orang murid yang dapat minimum C lulus semua mata pelajaran.
Ya murid-murid, tahun 6 ini matlamat utama KPSR, fokus UPSR, anak-anak ini mampu mendapat C, lulus semua mata pelajaran sebelum mulai mereka melangkah ke sekolah menengah. Dia tidak sebut 5A, tetapi cabarannya sangat besar bagi sekolah kerana kita dituntut untuk melahirkan seberapa ramai murid mendapat 5A yang melayakkan mereka ke sekolah-sekolah berasrama tinggi di seluruh negara. Kerana IQ murid-murid hari ini adalah IQ yang kreatif, IQ yang mampu menunjukkan hasil kecemerlangan yang tinggi. Jadi kita perlu didik mereka untuk mendapat seberapa banyak A yang boleh. Sebab itu, kita target di sekolah dalam dua kategori. Satu kategori 5A dan satu kategori lulus semua mata pelajaran minimum C. Kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sangat tinggi. Yang paling utama dalam kecemerlangan sekolah di peringkat negara adalah seberapa ramai murid yang mampu lulus semua mata pelajaran. Kita nak BFA, BF penulisan A, pemahaman A, BF penulisan C, BF pemahaman C, matematik C, bahasa Inggeris C dan sains C. Kita tak nak dengar ada 4 C, 1 D di matematik. Ada 4 C, ada 3 C, 2 D di BM atau bahasa Inggeris. Contoh saya bagi. Sebab tu peranan keduanya sangat tinggi. Tidak ada aura sentuhan yang sangat cantik. Nak kata sekolah ni tempat buli ataupun masalah disiplin yang di luar kawalan, ada lagi sekolah yang teruk. Tetapi apabila kami berkunjung ke rumah-rumah yang kami terjah satu dua malanya, sedih kita tengok anak-anak ini cuma bergelimpangan di depan televisyen tanpa buat apa-apa. Malah cikgu nak pergi sekolah. Sehingga kan ada senangnya memberi kata tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Saya tak percaya dah anak saya ikut dia lah dia tak pergi sekolah juga. Ya? Jadi itulah yang kadang-kadang memberi sedikit cabaran kepada kami warga sekolah. Jadi tahun ini, kalau kita gagal untuk mendapat target yang kita buat tadi, maka kita masih lagi tidak layak untuk berada di kedudukan seperti orang lain. Sebab orang lain, murid dia telah kurang daripada kita. Ni, kita ramai pada orang lain. Tapi tak suka datang sekolah, maka sekolah payah nak bantu. Suasana ini berterusan dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang paling sedih sekali, biarlah saya beritahu. Masa cuti hari raya, pengarah arahkan kami kena buat laporan. Kalau tak buat kelas, pengarah turun. Hari Khamis, dalam cuti musim hari raya, pengarah datang ke sekolah kita singgah sayang, berjumpa dengan anak-anak UPSR Sekolah Kebangsaan Kemasih. Hari itu kehadiran tidaklah kata menggalakkan, tetapi penuhlah separuh daripada dewan ini. Pengarah memberi ucapan semangat kepada anak-anak. Tetapi yang tersentuh hati saya sebagai guru besar, apabila cikgu-cikgu saya menulis dalam grup guru-guru UPSR, hari ini kelas ni, kumpulan ni daripada 20 orang, ada 4 orang saja datang. Sebagai guru besar, saya faham situasi cikgu saya yang masih belum puas lagi berhari-hari. Saya sebut balas ajar dengan kekuatan yang ada. Kalau 5 orang, ajar 5 orang. Tak usah fikirlah kalau selebihnya tuak duduk di rumah. Jangan beratkan fikiran cikgu. Kelas A, kelas B, kelas C, bukan sahaja kelas belakang yang tidak hadir. Kelas depan pun sama juga yang kita tanya.
dimengerti. Yang ini sedih. Saya tahu cikgu saya menangis bila murid tidak hadir sekolah. Habis fikir, habis fikir dia nak buat bahan. Tidak hadir. Yang paling sedih lagi bila hadir, lama tak datang sekolah, tiba-tiba datang sekolah, hilang pedoman, hilang punca. Jadilah kalau cikgu tegur sikit tadi, lepoi kotak ke muka cikgu tu. Ni murid-murid calon UPSR, kami nak hadir restu. Cikgu yang dilepoi kotak tu selengkuk-lengkuk cikgu. Bukan basecamp je kau pun. Cikgu buat mari nak mengajar luar waktu belajar sebenar. Itulah cabaran kita pada tahun ini. Kesedaran murid tidak berlaku kerana malas datang ke sekolah. Kita nak sambut, kita nak buat markah target yang kita buat tadi. Tetapi cabarannya terasa. Hari ini majlis restu. Program terakhir yang kita buat tahun ini, dua program serentak. Satu berlaku di awalan hijab, satu berlaku di sekolah. Saya mohon kepada ibu bapa, guru-guru, anak-anak, jangan ada sedikit pun perasaan tidak puas hati. Kenapa mesti satu di awalan, kenapa mesti ada di sekolah? Kerana teknik belajar berhormat ayat Rosli. Dan makan minum, terima kasih ibu bapa yang menyumbang kepada anak-anak masing-masing yang terlibat RM100 seorang. Saya bawa anak-anak ke awalan hijab untuk melahirkan satu rasa global. Saya beritahu anak-anak, kamu tahun ini bertuah dapat datang ke Resort World Awana bertaraf antarabangsa. Jadi saya nak ganjaran selebihnya pulangkan balik kepada sekolah 5A yang bertaraf antarabangsa juga. Jangan ada riak, jangan ada sombong. Kerana kita didik anak mengikut zaman kita. Bukan nak nyoho pergi belajar di hotel, tapi cabarannya sangat besar. Dan saya sendiri nak merakamkan tahniah dan syabas juga kepada kumpulan pertama di Awana yang bekerja bermula daripada hari Khamis pukul 8 pagi, berakhir kemarin pukul 5 petang tanpa berhenti. Break makan dengan semayang. Nak ambil gambar betul tak? Dan juga tahniah kepada pasukan yang kedua yang bekerja kuat di sekolah dengan pasukan dan sentuhan peserta. Sokongan daripada orang luar, harapan kepada sekolah kebangsaan Kemasih sangat tinggi. Sebagai guru besar, cikgu-cikgu di bawahan, di bawah kepimpinan saya, saya boleh letak 110% lah dari segi usaha dan komitmen semua guru. PIBG diperajui oleh Yang Berhormat Ayah Rosli dan jawatan kuasa, juga Cik Jumadi yang setiap hari datang ke sekolah menjenguk jika ada kelapangan. Tahapnya lebih daripada 110%. Seperti yang saya sebut, kekangannya adalah ibu bapa yang gagal menghantar anak-anak ke sekolah. Itu sahaja halangan yang saya hadapi sekarang. Silap-silap buat di turut rumah kena dia. Takut di turut ni sebenarnya. Ya? Tetapi saya nak menyeru juga kepada ibu bapa, hari Selasa, Rabu, Khamis adalah hari peperiksaan sebenar UPSR. Kita memang yakin hak tak pernah mari sekolah 3 bulan dah, akan mari untuk periksa. Hebatnya anak yang ini tak belajar, dia mari boleh jawab periksa. Okay. Ada anak-anak nanti yang akan tunjuk satu sikap
Inggris kita datang. Hari kami dipanggil pulau. Yang ini yang merosakkan keputusan kita. Kerana sekali dia datang, sekali dia tak datang, maka dikira sebagai calon. Yang tak datang itu, maka peratus kita akan menurun. Kalau tak mari tiga hari, tak apa. Dia tak kira. Tapi kalau mari sekali hari ini, esok dah mari, lepas tu mari pula, hancurlah keputusan kita. Yang ini selalu berlaku, terutama murid yang stop mari sekolah. Dia tak tahu mana tujuh sekolah, dia tak faham apa benda. Ya, jadi inilah yang membimbangkan kita di hari perpecahan. Dia mari lapangkan masa datang pada hari ini. Tapi waktu mari itu masih lagi rasa sejuk lah. Dalam hati tu rasa tertinggal sangat. Apa lah sejuk hari ini. Biasa cikgu saya tahu-tahu sebelum ni maju. Bila ada majlis restu masuk musola hari je, saya biasa datang tu saya nak kenal tu. Hari ni mari saya seorang, ibu bapa ada 4 orang. Slow masuk. Masuk lambat, masuk tindakan tu lambat. Jadi jangan jadikan perkara ini sebagai satu simbolik kita ke arah kegagalan. Masa masih ada. Malam ni solat hajat perdana kita adakan di Masjid Jamek Kemasih. Mari kita pakat di. Kita letakkan diri kita berdoa seterus-terusnya, bersungguh-sungguh, supaya anak-anak kita berjaya sekolah ke masih cemerlang. Ada dua hari lagi sebelum peperiksaan. Malam ni solat hajat, bangun subuh semayang, buat duha, solat hajat lagi. Jangan putus asa. Sebab anak-anak kita solat hajat dengan duha setiap hari. Anak-anak kita baca Yasin setiap hari di sekolah. Mereka bahagia, mereka dah selesai kalau mereka datang sekolah. Jadi saya minta sangat-sangat, hari tiga hari semasa peperiksaan di sekolah menengah, kalau tidak ini duduk dalam belakang, pengaruh sosial, gejala sosial sangat tinggi. Bila dari sekolah lain yang duduk kelas tu, kita nak anak-anak kita waktu masih 130 orang ni, 32 orang ni berada di kelas yang terbaik di sekolah menengah Baru Alam Syah dan sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Itu harapan kami guru di sekolah kemasan kemasi itu. Jadi anak-anak suka cikgu bacakan salam. Salam daripada kepimpinan PIBG kita yang berhormat Ayah Rosi bin Usman yang tidak dapat hadir pada hari ini atas tugas rasmi di luar, tetapi amanat yang disampaikan melalui WhatsApp PIBG Sekolah Kebangsaan Kemasih. Saya Ayah Rosi bin Usman Adun Kemasih mendoakan kejayaan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPSR pada 8 hingga 10 September. Untuk para pelajar, dengar ni yang menghormatkan bonda. Yang pertama, mohon doa restu ibu bapa dan guru untuk keberkatan ilmu. Awak kena minta yang menghormat anak. Yang kedua, banyakkan beristighfar, bersolawat dan membaca surah Asyraf untuk jiwa yang lebih tenang. Yang ketiga, jaga kesihatan dengan baik. Dapatkan tidur yang cukup. Sebaiknya tidur awal supaya bangun awal dan menunaikan solat malam 1/3 malam tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat dan berdoa. Yang keempat, niatkan menduduki peperiksaan ini sebagai ibadah dan perjuangan yang dapat memberi nikmat banti kepada agama, bangsa dan negara. Yang kelima, kepada ibu bapa dan guru, ungkaplah restu dan kasih sayang kalian kepada anak-anak agar mereka menduduki peperiksaan dengan barakah ilmu kalian. Yang keenam, duduki peperiksaan dengan tenang. Ungkapkan di
dan berdoalah, ya Allah, kurniakanku kefahaman para nabi, hafalan para rasul, dan ilham dari para malaikat, wahai yang maha penyayang. Semoga berjaya, wahai generasi hadapan. Beri satu tepukan kepada amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Ayah Haji selaku yang ketua PIBG Pulau Bangsa Malaysia. Itu tepuk malah tu. Cuba tepuk biar agak ramai sikit. Merestui segala ilmu teguran. Okey, berhenti sejenak. Berdoa, apa yang awak nak ibu bapa, anak-anak yang menyokong sekolah dengan seluruh program dan rakaman terima kasih khas, kasih sayang kepada semua guru-guru pelong kanan, jatuh kuasa UPSR dan semua guru yang terlibat dalam menjayakan program sepanjang tahun dan keikhlasan cikgu bekerja tanpa mengira masa dan waktu. Semoga Allah Ta'ala memberkati usaha guru-guru semua, sentiasa dalam rahmat Allah, diberi kekuatan kesihatan yang berterusan hingga ke akhir hayat. Kerana pengorbanan guru tidak akan boleh dibalas oleh saya secara pribadi, insyaAllah Allah akan bersama dengan kita. Perjuangan kita masih belum selesai cikgu. Mari kita bersama berkaling bahu dalam satu pasukan untuk realisasikan kecemerlangan anak-anak UPSR dan mencapai target seperti yang kita harapkan. Dengan itu kami, guru-guru Sekolah Kebangsaan Kemasik, merestui anak-anak UPSR seramai 132 orang untuk melangkah kaki berjuang pada 8, 9 dan 10 Oktober nanti, menjawab soalan dengan tenang dan dipermudahkan segala urusan dan seterusnya dapat mencipta kecemerlangan UPSR Sekolah Kebangsaan Kemasik yang luar biasa pada tahun ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.